Selamat siang Tribuners, saat ini saya sedang berada di ruang tunggu Bandara Wiryadinata, Kota Tasikmalaya. Untuk sebentar lagi akan berlangsung atau dilangsungkan keberangkatan perdana dengan armada CityLink menuju Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Ini suasana ruang tunggu para penumpang yang nantinya akan ikut dalam penerbangan perdana menuju ke Halim. Sebelumnya Bandara Wiryadinata ini sempat tutup karena COVID-19 dan hari ini untuk pertama kali kembali dibuka untuk penerbangan rute Tasikmalaya Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan di sini juga telah hadir para pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Tasikmalaya. Di sana ada PJ Wali Kota Tasikmalaya. Ini para calon penumpang armada CityLink akan berangkat dari Bandara Wiryadinata menuju Halim Perdana Kusuma. Dan kabarnya saat ini armada CityLink sedang dalam perjalanan dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Wiryadinata Kota Tasikmalaya. Jadwal keberangkatan dari Tasik menuju Jakarta itu akan diberangkatkan pada pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Baik, kebalik-balik.